kali ini kita akan merakitin PND M888, mainan motor-motoran yang mirip BMW GS1200. Ya, merakit mainan buat anak kecil itu gimana ya? Kalau kita senang merakit-rakit sih, ya ini merupakan kegiatan yang menyenangkan ya. Merakit motor-motoran ini kayak seperti nostalgia dulu, rakit-rakitannya. Merakit mainan ini susah-susah gampang ya, tapi dinikmatin aja untuk membunuh waktu luang kita merakit mainan ini supaya bisa digunakan. Untuk merakit motor-motoran ini kita hanya membutuhkan obeng plus, kunci pas, dan tang. Yang pertama dilakukan adalah dengan membuka plastik-plastik ini bagian per bagian. Kita buka satu per satu dan kita periksa apa saja kira-kira dan posisinya di mana. Kalau kita lihat ini di video, ini adalah bagian untuk penggerak roda. Ada asnya, ada itu antenanya, bearing. Ini sepertinya untuk di belakang. Tapi kita coba dulu. Oh, ternyata kalau nggak cocok berarti bukan di situ tempatnya. Bagian yang tergampang dulu adalah memasang roda belakangnya. Karena sudah jelas itu ada slot untuk memasukkan rodanya dan asnya ke lubang itu, lubang penggerak, dan itu ada cetakan seperti gear ya untuk penggerak roda belakangnya. Dicoba kok nggak muat, nah, ternyata bukan itu pasangannya. Coba kita buka-buka, kita cari-cari bagian mana dulu yang enak dipasang. Daripada bingung-bingung, ya udah kita buka aja buku panduannya. Ya, ternyata di dalam buku panduannya tidak ada petunjuk pemasangannya. Ya udah, kita coba-coba sendiri aja. Lanjut, langsung pasang aja. We'll be right back.
tadi deh semuanya udah kepasang ya, seperti itu aja cara ngerakitnya. Gampang sih, walaupun nggak ada buku panduannya, ya tinggal dicocok-cocokin aja, dimasuk-masukin. Selesai sudah ngerakitnya. Ya udah, berarti udah nah videonya. Ya terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe channel ini. Tekan suka jika suka, tekan tidak suka jika beneran gak suka. Ya jangan lupa tinggalin komen. Ya terima kasih.